Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi sobat yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini. Salam dari saya, Dadang Iskandar Channel. Kali ini saya cuma mau ngasih tips yang sangat sederhana sekali. Namun sebelum lanjut, please di subscribe dulu ya. Nyalakan loncengnya agar kamu adalah orang yang akan mendapatkan notifikasi jika saya mengupload video kembali. Tips kali ini adalah bagaimana cara mengirit dan mempergunakan stok kuota internet kita agar lebih efisien dan bijak dalam mempergunakannya. Namun ini untuk provider Telkomsel ya. Bagi kamu kreator video atau pembuat video-video YouTube, tentunya kita perlu kuota yang cukup untuk dipublish ke YouTube. Dan untuk itu butuh kuota yang lumayan. Atau juga kamu yang suka nonton YouTube, baik itu tutorial, lagu, film, dan lain-lain. Juga kamu pengguna media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain, tentu mempergunakan kuota yang lumayan, menyedot kuota juga. Nah, berkaitan dengan itu, ada baiknya kita memanage penggunaan kuota kita agar efisien dalam menggunakannya. Oleh karenanya, cobalah ketika kita daftar paket internet, jangan terpaku pada daftar paket utama saja. Barengi juga dengan daftar paket lain, contohnya paket internet malam. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kenapa paket internet malam atau kenapa harus menggunakan paket internet malam? Karena paket internet malam relatif murah dan kita dapat kuota yang lumayan besar. Dengan paket internet malam, kita leluasa menggunakan internet yang boros kuota. Dan sebaliknya, untuk yang paket utama, kita gunakan untuk hal-hal yang penting saja. Nah, kalau paket internet malam itu kan khusus untuk malam ya. Jadi, kalau misalkan aku kan gak suka begadang, gimana tuh? Nanti kan internetnya gak kepake dong. Bambang, kalau kamu tidak suka begadang dan tidak siap begadang, tenang saja kok. Paket internet malam itu bisa kamu gunakan dari jam 12 malam sampai jam 7 pagi. Jadi pakai saja pagi hari kalau kamu tidak siap begadang. Bisa kok, ribet amat. Oke, nah kesimpulan dari video ini, paket utama yang 24 jam dan paket lainnya memang perlu. Tinggal kita mempergunakannya sesuai kebutuhan kita. Jangan dianggap boros karena kalau kita full menggunakan internet kita dengan satu paket itu, niscaya habisnya juga akan cepat. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di-subscribe ya.